Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Kabuto PS2. Nah, di video sebelumnya kita sudah menggunakan Kamen Rider Kaukasus ya. Nah, ini kayak di ini nih, di screen-nya nih, pas banget tuh. Dan sekarang kita akan menggunakan Kamen Rider Zabi. Ya, tapi ini versinya Kagami ya. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini gua udah unlock Hyper Kabuto ya. Terus di sini juga udah Hyper Gatak dan juga yang terakhir Dark Kabuto. Nah, gitu. Tapi untuk sekarang kita bakal pakai Zabi yang ketiga nih, yaitu Kamen Rider Zabi versinya Kagami. Oke. Okay. Oh ya. Yeah. Versus. Oke, lawan pertama Kamen Rider Drake. Erabareta kimi ni wa tatakau gimu ga aru. Chigau ka? Meiwaku na hito desu ne. Final round. Fight. Oke, kita coba nih ya. Ini seingat gua nih, dia pergerakannya tetap gatak deh ya. Cuman beda ini aja, finishernya aja, dia Rider Sting. Tapi untuk pergerakannya dia tetap gatak, gerakannya sama aja. Tuh, ganas banget Zabinya. Oh, sabar. Kayaknya gua ada yang salah deh. Iya, settingannya gua rubah pas itu jadi normal, soalnya gua lagi ini kan, lagi ngumpulin karakter. Nah, sekarang udah di hard lagi ya. Pantas aja si Drake-nya kok diem-diem aja. Nah, sekarang udah mode hard nih. Kita mulai lagi nih. Kita pakai Zabinya Kagami. Enshin. Ya, sekarang jadi 281. Gak apa-apa lah. Maju-maju kalian semua. Dibanding Zabinya Kageyama sama Zabinya Kagami, harus ngikutin. Malah lebih bagusan versinya Kagami. Lebih ganas loh. Seh, gila kebut sekali. Gas off. Oke, mundur. Tendang. Alah, diganggu sama Hercules. Oke, block up. Tuh, pergerakannya asik banget. Lihat, tata pergerakannya sih gatak. Kebuk terus. Clock up. Mau mana? Rider Sting. Sabar. Kena gak nih? Oh, gak kena ya? Emang harusnya gue pukul dulu aja tadi. Ini game kalau udah di hard ini pasti ini komputernya pintar semua. Dia mau di finisher dia bisa aja ngindar. Oke, kita coba lagi ya. Pokoknya kita kalahnya pakai finisher nih, pakai Rider Sting. Pan sobat. Ah.
Kadang tuh kalau keluar lagi Copper atau Pansopor tuh gue berharapnya ini sih dua Hell Brother itu yang muncul. Sabar. Oke, kita kasop dulu aja biar enak gerakannya. Kasop. Kalau udah kasop itu gerakannya ngebut, lebih lincah. Nice, nah dua. Oke. Udah mulai sedikit menegangkan ini sih. Clock up. Nah, sip, Wormnya udah kalah. Raida Sting. Ayo bertahan ke Agami. Dikit lagi ke Agami. Sip. Angkat terus. Clock up. Sabar. Kita tunggu. Terus pukul sekali. Raida Sting. Daripada loncat lagi kan dia, mending gua pukul dulu. Oke, next kita melawan siapakah? Hyper Gatak. Nah, ini kalau udah di unlock dia muncul ya. Kalau di video kita sebelumnya kan para hyper itu sama Dark Kabuto tuh enggak pernah muncul karena belum di unlock ya. Final round. Fight. Wait. Oke. Okay. Bukan gitu. Kasuf. Oi, di spam. Clock up. Gua pengen gebuk ini dulu sih. Si Drake-nya. Harusnya sih kalau orang normal pasti pilihnya si Hyper-nya dulu ya. Bagus sekali. Wah. Clock up. Nah, kita gebuk dulu Cedric. Nah, sip. Raida Sting. Segini aja Hyper. Bahkan tidak memberi perlawanan. Hahaha. Sombong gila. Coba nanti kalau udah digebukin, langsung kicep. Oke, stage 4 melawan Yagurma, Kagema, Yagurma. Nah, mantap sekali. Abis Hyper Gatak, Hyper Kabuto. Nice. Nah, abis ini ada Dark Kabuto nih. Final round. Fight. Hai, Gunmode malas gua kalau Gunmode. Ganggu banget kalau Gunmode-nya si Hyper Kabuto nih. Kasuf. Oke,
Clock up. Okay. Rider Sting. Ah, selatak ini, selatak lepas. Nah kan, dia ganggu banget kalau udah mode gun mode ini. Clock up. Kamu masih mengganggu aja kamu ya guru mah. Rider Sting. Ah, kena samping ya. Ayo. Tendo. Langsung dikelarin dong sama dia. Clock up. Dah, sini, turun. Turun lo, lo tungguin lo, gua hajar lo. Rider Sting. Oke, lumayan yang ini. Tuh apa gua bilang? Kagami yang Zabi ini lebih GG ketimbang Kageyama. Kalau disuruh milih, pakai Kageyama atau Kagami, gua milih Kagami. Tapi kalau dibanding sama Yaguruma, gue lebih suka pakai Yaguruma sih. Zabinya Yaguruma tuh lebih asik. Oke. Ah, kita di ini ya. Penutupannya menghadapi para Worm. Final round. Fight. Woi. Kasuf. Oh, kita mulai terpojok. Wah, kokap. Ada yang evolusi. Turun lo. Rider Sting. Oke, sekarang tinggal Surugi aja. Nice. Clock up. Makan tuh. Rider. Aduh, dia gak jauh cuy. Bisa gak nih? Kayaknya gak nyampe deh. Rider Sting. Nah kan, gak nyampe. Oke, kita gak apa-apa. Kita coba lagi. Ya sayang sekali kita tidak di sini ya. Penutupannya nggak pakai Rider Sting-nya. Tadi dia maju sih si Suruginya itu. Sayang sekali. Tapi overall gimana? Gigi kan? Oke, karena Zabi versi Kagami-nya sudah kita gunakan, jadi video gua kali ini bakal gua tutup sampai sini aja dan bakal gua lanjutkan lagi game Kamen Rider Kabuto PS2 ini di lain waktu. Jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.